Mawar. Eh, Mas Iqbal, ditungguin dari tadi. Cih, makin mesra aja ya berdua. Bisa aja. Om Iqbal! Weh, Boni. Main PS yuk. Coba kalahin Bunda dulu, baru main PS sama Om Iqbal. Kalau Bunda mah mainnya curang. Iya, yeah, Boninya kurang latihan sih, jarang main PS. Mas Iqbal, kapan peresmiannya? Peresmian apa? Itu sama Mbak Sarah. Ah, masak kapan tuh dalam tuh? Makan aja yuk. Ini masuk. Jang, Jat. Ya. Lihat, ini enggak amplop biru di sini tadi? Enggak tuh, Mbak. Jang, ya. Kalau nemu lo simpenin ya. Oh, gua iya. Udah masuk. Keren ya. Iya, simpenin lo, Jang. Iya, Mas Iqbal, kalau Mbak Sarah udah serius sih, ya udah terima aja. Ya nggak tahu lah, Mbak. Ih, kok Mas Iqbal gitu sih ngomongnya? Cinta itu ya bisa mengalir begitu aja. Ya, tapi namanya jodoh sih ya, pasti nyari tambatannya sendiri. Mas Iqbal tahu nggak? Kayak aku sama Mas Mul. Dulu tuh pacar aku ganteng-ganteng banget. Maklum, aku kan bunga desa. Bunga desa. Nanti musibah dong dapat Mas Mul ya? Ih, kalau ngomong ngawur deh. Ya enggak lah. Itulah yang namanya jodoh. Kalau dihindari, dia mengejar. Kalau dikejar, dia menghindar. Ya, hindar. Ya. Udah cuci mukanya? Udah kok, udah seger nih. Cabut yuk. Aduh, cabut ya. Udah, pas lu di pos, jangan curang. Jangan curang. Hati-hati ya. Ya. Enggak enak. Kasih ya. Iya, sama-sama. Benar nggak ya ini jalannya ya? Halo Pak Gatot ya? Mbak Naya, ini udah setengah jam saya nunggu. Iya Pak, maaf ya Pak, saya ngebut ya Pak sekarang Pak, motonya saya bawa ngebut nih. Saya juga udah masuk ke ini kok, ke Kelapa Gading. Hah? Kelapa Gading? Ini tuh di Jalan Kemakmuran 19, kawasan Blok M, bukannya Kelapa Gading. Blok M? Ya. Gini nih Mbak Sarah ya. Kayaknya ini harus dihentikan. Iya sih Mas. Mendingan kita langsung nikah aja, gimana? Ya buset, jangan. Bukan, maksudnya Mbak Sarah sebelum melangkah harus mikir baik-baik. Aku tuh capek, Mas Iqbal. Ya kalau capek mendingan tidur aja, istirahat. Kurangin makan yang manis-manis, bikin ngantuk kalau gula sih. Oh iya, Mak. Itu si Iqbal gak apa-apa tuh. Ntar mereka berantem lagi. Enggak lah, Mbak. Gue tahu mereka tuh orangnya 11-12. Sama-sama ape. Di kepalanya tuh kayaknya otaknya perizinannya ribet banget. Ya akan sangat berarti, Mak. Udah tetap buka ya, kasihan banget kan. Mas Ik. Sarah.